Itu apa? Ada yang getar guys. Itu HP-nya masih baru kayaknya. Oh iya masih baru guys, masih segel gitu. Yo, what's up guys, kembali lagi dengan gue di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo yang baru pertama kali ngeliat di YouTube channel, langsung aja ke tombol subscribe di bawah. Gak kenal gak sayang, langsung aja di subscribe biar kita kenalan dan kita sayang. By the way, yang udah kenal sama gue, sebelum video dimulai langsung aja klik tombol like sebagai uang parkirnya. Oke, langsung aja kita mulai dari video pertama ya. Oh, ini karet nih, gue juga pakai behel soalnya. Jangan iri. Itu apa? Jangan iri dengki. Nge BJ anjir. Lu tau gak BJ? Blow gitu ya, blow. Jangan iri. Jangan iri dengki. Jangan. Ini apa? Jangan iri. Ada embut guys. Nyangkut anjir waktu ngocop. Ah tolol anjir. Wah sakit banget itu kan. Kayak udah di puncak nih, dari puncak. Ditarik surf. Wuh, merinding ngombe ke sini pedinya bor. Hobi nge-BJ. Tolol, coba. Beneran kenapa nih? Anti nih. Anti apa? Anti pecah. Ya tuh, benar ya, benar. Itu HP-nya masih baru kayaknya. Oh iya, masih baru guys, masih segel gitu. Anti apa coy? Anti badai gitu, diketok kayak langsung pecah aja. Itu mbak harus ganti ya, Anda sebagai sales gitu ya. Mulut Anda terlalu manis sampai jadi pahit ya kan? Nggak ada lecet kata ya. Lecet sih nggak pecah ya. Itu tolol aja. Bajunya bagus banget ya. Sumpah pengen punya istri kayak gini Tuhan. Tapi aku sadar diri aku barbar. Oh, anjir bajunya hatur semua guys. Serem banget circle-nya. Kalau gua mau masuk baju circle-nya wajib pakai baju catur juga gak sih? Oh, anjir. Apa tuh gerakan hobi ngocok? Dengkul-dengkul hobi ngocok gitu ya, lemes. Dengkul-dengkul hobi ngocok, lemes. Nah ini nih, dengkul-dengkul hobi ngocok, lemes buat coba. Wah, circle-circle pengocok, sumpah. Ada yang getar guys. Tapi bukan gempa guys. Ada gunung mau meletus guys. Tapi bukan Krakatau. Gunung kenikmatan, tolong. Ini apa lagi? Maknya 50 tahun, anak pertama 28, anak kedua 24 tahun. Gila sih ini. Gua sih sumpah yang lebih, gua lebih suka sama yang 28 tahun sih guys. Sama anak pertama gitu kayak udah apa ya, matur gitu bahasanya anjay. Gua nikah sama anak pertama ya kan. Eh, terjadilah genre film Mother in Law, ya kan, sister in law. Step sister anjay, mabar. Ini kenapa? Waduh orkai makannya floating flute. Wah ini mah kali anjim, kali kan. Waduh gua kira makannya di Bali coy, floating flute. Tak floating flute tak apa ya gitu ya, ngambang-ngambang gitulah makanannya. Ini gua nggak kebayang nih lagi makan di kali tiba-tiba ada tokai lewat. Kuning-kuning ngambang ya kan. Wah makin selera ya kan, diambil. Wah ini lalapan nih. Tolol lah anjir lah. Buset. Gila muat. Digigit. Kayak gini sih udah pro gitu ya. Mau tahu yang pro sama nggak pro apa? Kalau udah mentok biasanya dia muntah itu belum pro. Kok udah dia mentok tapi dia masih bisa oh ya, itu udah pro banget tuh. Maksudnya makan kue gitu. Pro makan kue. Gitu loh maksudnya. Ada gerangan apa sih kawan? Kok banyak getaran gitu loh. Getaran-getaran cinta. Nggak ngerti aing. Ini apa? Wah anjir mobil. Wah. Oh shit. Berasa ngeliat kayak book di GTA. Woi. Pernah kan main GTA kan? Kadang-kadang kayak ngebuk ke tanah juga tuh mobil. Nah ini di real life-nya nih.
Ini baru kenapa mobil Karimun juga nggak masuk? Wah, buminya matrek anjir, cuma masukin mobil yang mahal doang. Mobil Karimun nggak mau dimuntahin. Mau nyawer jadi gagal gara-gara Mbak Putri datang. Ai! Iya, iya. Maaf buat semuanya. Hostnya lucu anjir. Iya. Silakan turun Bapak, silakan turun dulu. Ini kita hanya meramaikan acara beliau Bapak Hartoyo. Buat semuanya, Bapak Ibu mohon maaf ya. Enak banget namparnya gak bohong gua. Matur suwun. Insyaallah di lain kesempatan lagi bisa jumpa lagi, J. Terima kasih. Ini nampar enak banget coba. Gen gue bingung gitu, udah tua gitu ya, bukannya banyakin ibadah biar lebih masuk surga, Anda masih mengikutin gaya hidup anak muda gitu. Sumpah sih kalau gue juga punya bapak model begini, gue kan gak punya bapak, gue kan yatim. Maksudnya kalau gue punya bapak nih, andai-andai tingkah lakunya begitu, emosi juga gitu loh. Gue smackdown langsung bapak gue, sumpah. Waduh. Wah, ini biasanya cici Pontianak sih ini. Iya gak sih? Anjay. Gue masih yang baju merah coy. Cici Ponti gitu ya, Kalimantan mantap. Nih. Wah, nggak dapat nih uang tip. Wah, sepeda gitu ya, ya nggak dapat uang tip juga. Gitu. Ngerti-ngerti aja guys. Kenapa anjir? Tempat berak ada tingkatannya guys. WC tingkat bangke. Gak ngerti lagi gue sumpah. Maksudnya gunanya buat apa anjir? Wah, gue gak ngerti sumpah. Sumpah gue gak ngerti sumpah. Tapi kayaknya gue ada satu sih, kayaknya satu hal mungkin ya. Dibuat kayak gini mungkin WC tingkat karena daerahnya sering banjir kali ya. Gak mungkin untuk estetik doang ya kan. Gue mau berak berasa di tahta gitu loh, harus ada tingkat 3. Tolol anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini Bang Baut nih. Tukang bakso lewat anjir. Bang, beli bang. Langsung dicongkel juga hari itu. Beli bang. Kalau gue sih untuk main warnet sih, gak hari itu juga gue apain. Dan gak gue robek juga gitu loh celengannya. Masukin 20 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Terus pengen main warnet, ngambilnya pakai pinset gitu kan, dicongkel. Gak gue rusakin. Saya Gojek. Saya Gojek. Saya Gojek ya, iya benar gitu loh, saya juga penumpang. Iya, saya tahu. Bapak pakai baju apa? Kaos putih, Mas. Di tengah jalan itu ya, Pak? Iya, Mas. Saya tunggu di dekat bak sampah ya. Masuk ke dalam aja bisa enggak, Pak? Ayo Gojek aja. Assalamualaikum, Kak An. Boleh minta nomor WA? Ini siapa nih? Ini kan nomor WA, goblok. Dia minta nomor WA kan tuh udah di WA, coy. Ini kenapa nih? Wah, oh, kencing. Yaduh, baru juga dikencingin udah nyelup lagi ke dalam aja, berasa nyelup air kencing sendiri dong. Oke guys, thank you yang udah nonton sampai akhir. Gua harap yang nonton ini lu semua terhibur, bahagia, jangan sedih, apalagi sedih karena cinta, itu namanya tolol. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. See you next video, bye bye.